Pagi guys, bersama saya Sugeng Areng Walyo Vlog. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pagi ini saya berada di Tangerang guys ya, karena hari ini tuh hari libur. Saya pulang kampung ke Tangerang. Nah, pagi ini saya jalan-jalan guys ya. Moga panen. Pagi ini saya jalan-jalan mau mereview danau guys ya. Jadi di tempat saya itu ada danau. Nah, saya bersama nih Pak Warsino. Mantap. Nih, ini Pak Warsino. Nah, sekarang akan mereview danau guys ya. Ini lagi OTW menuju danau guys. Nah, seperti ini guys ya. Kampung saya itu seperti ini guys. Banyak hari pagi guys, kalau pagi-pagi itu ternyata orang-orang itu semua pada pengen jogging, iya mas ya? Iya jogging, nah ini senior saya, tapi sekarang itu sudah, beliau ini sudah pensiun. Jadi mikir-mikir mas, pakai mobil mas. Nah, sudah pensiun dan dia menikmati masa tuanya. Iya, jadi kalau sudah pensiun itu tinggal senang-senang aja guys ya. Gak usah cari uang, kita tinggal menikmatin aja olahraga, ngopi, nongkrong guys ya, seperti itu. Jadi biar kita tuh awet hidup guys ya, jadi kita awet hidup kita tuh harus senang. Gitu guys, awet hidup kita harus senang-senang gitu guys ya. Ini namanya masjid yang baru dibangun guys. Masjid di sini lagi ada acara Mulutan. Nah, di depan ini sekitar berapa ratus meter nih, Mas? Nah, 400. 400, 300 itu di situ danaunya, guys. Bisa aku tak ngiri. Loh, sampai lagi? Iya, ngiri. Kan. Ngiri? Nah, terus. Oh, sampai mau ke situ. Oh, sampai ramai lah ke danau? Ya, penyusul ya? Oh, iya. Guys, ini Pak Deno itu dia mau nyari daun singkong katanya, guys ya. Sekarang saya sendiri guys, nggak ada temennya, nggak apa-apa guys ya. Tanpa harus ku merasa cinta yang tersisa sendiri lagi. Wah, kalau pagi guys ya, udaranya itu masih seger sekali guys, seger. Dan kasih yang setia dan guys ya, pemandangannya di depan itu danau Pamulang guys ya. Kita di depan ini jalan raya guys ya, seperti jalan raya menghubungkan antara BSD dan Jakarta Ciputat. Guys, jalannya nih guys ya. Nah, seperti ini. Nah, itu yang ke kanan itu arah ke BSD guys. Nah, yang ke kiri guys ya, ke kiri di sana itu ada Giant guys ya. Ada Giant. Takutnya di depan saya guys. Nah, itu di depan itu danau guys. Depan itu danau. Sana itu, nah itu Giant. Di sana ada Giant, ada Carrefour ya guys ya. Kita sekarang akan pergi
pergi menuju Danau Gers ya. Ternyata akan pergi menuju Danau Gers. Tapi kabelnya banget guys. Kita akan berperang guys. Banyak guys. Tapi belum begitu banyak guys. Kalau masih pagi itu enggak begitu banyak. Tapi kita akan coba berperang guys ya. Kita akan coba berperang. Takut guys. Guys ya. Ini kalonnya guys. Ada bis damper kan. Kalau pagi hari seperti ini guys, daerah saya itu masih belum gitu padat lalu lintasnya. Di sini di Danau ini juga belum banyak aktivitas guys ya, belum banyak aktivitasnya. Belum banyak aktivitasnya, masih sepi. Biasanya kalau sore ramai sekali guys. Sore itu ramai, banyak yang nongkrong, banyak apa nih guys, jelek pemandangannya guys. Nah ini namanya untuk menyetel air guys ya. Setelan air kalau penuh setelan sini. Nah, sekarang kita akan mereview danau nih guys ya. Nah, danau ini luasnya itu sekitar berapa hektar guys ya? Sekitar mungkin 2 hektar atau 3 hektar guys. Ini sangat luas sekali. Nah, di sini itu guys ya. Di sini itu banyak stan-stan. Luas guys. Di sini ada yang nyari ikan, ada yang mau di sana ada pamulang giant. Kita akan coba jalan ke depan guys ya. Kita akan ke depan. Masih pada tidur guys ya. Guys, ini kalau sore mereka banyak nongkrong di sini. Tapi gak akan nongkrong guys. Kayaknya mereka semalam itu pada begadang. Dan yang jogging pun gak ada. Luas guys nih danaunya ini. Si Bang. Masih banyak tidur juga guys. Luas sekali ini. Masih muter di sana guys ya. Mari. Sepeda juga guys ya. Asik di sini pasti pagi. Udaranya itu sejuk guys. Kita nongkrong sini jogging ngopi. Wes mantep guys cakroan. Tapi jauh nih guys jalannya. Itu guys. Tuh, itu tadi jajan pamulang. Nah, itu jajan pamulang. Jajan tuh, jajan ekstra. Maafkan aku tak bisa memahami. Seperti itu masih muter danau ini jadi muter nih guys ya. Membaca
di sini ada perahu guys ya. Ada perahu, kita kalau menyeberang naik perahu ini guys ya. Naik perahu guys. Orang mungkin orang-orang cari ikan itu ya. Menjadi seperti yang kau minta. Tuh guys, di sini banyak namanya enceng gondok guys. Ini ada pulaunya ini guys. Danunya ada pulau kecil. Di sebelah kanan itu sebelah kanan saya guys, ternyata di situ juga ada yang tani guys ya, tani kangkung itu guys, tani guys ya. Tuh mereka ada tani kangkung guys. Nah ini pulaunya nih guys, ini pulau kecil. Danaunya sedikit tidak terawat ya guys. Namun selama berhembus, wah kalau pagi itu guys ya, di sini tuh nikmat udaranya, pohonnya masih mendukung semua. Pulau ini, pulau di sini pulau guys ya. Ini pulau. Ini ada pulau kecil. Nah itu apa guys? Itu yang kayak kangkung itu guys. Itu ternyata bukan kangkung itu guys. Itu enceng gondok guys. Enceng gondok. Takut guys ini pasti angker nih. Kita akan kembali lagi guys ya. Nah di sini ternyata banyak tani guys ya. Di sini ini kebun pertanian guys. Nah di sebelah sana itu ada nanam kangkung. Seperti ini guys ya. Ini seperti ini keadaannya tuh. Masih banyak pohon pisang guys ya. Aku sendiri kulihat foto dan video. Oke guys ya, dengan saya Sugeng Vlog kali ini mereponya danau di kampung saya Pamulang. Sampai di sini dulu dan mungkin nanti sore kalau ada waktu kita akan vlog lagi guys ya. Oke guys ya, di subscribe, di like dan di komen-komen. Dengan saya Sugeng Areng Waloya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.